Kita sedia maklum pada berapa Januari tu? 17 Januari. Sorry. Seorang kanak-kanak warga Bangladesh telah ditemui dalam kontena Pelabuhan Klang. Pertama, kita siasat bahawa kanak-kanak itu tidak terlibat dengan sebarang perkara yang membabitkan penyeludupan manusia. Itu kita sahkan dulu. Dalam keadaan kanak-kanak itu yang sangat lemah, pertimbangan kita waktu itulah menyelamatkan nyawa dia lah. Dan kita hantar dia ke Hospital Klang sehingga dia betul-betul sihat. Dan dalam tempoh itu, kami di KDN membantu untuk menghubungi kedutaan Bangladesh. Tujuannya supaya pihak kedutaan membantu untuk menyediakan travel document. Dan setelah kanak-kanak itu sihat, saya telah menghubungi yayasan Chowkit Dr. Hartini untuk memberikan penjagaan. Pertimbangan kita adalah pertama, dia adalah mangsa adalah seorang kanak-kanak yang wajar untuk diberikan perlindungan. Yang kedua ialah kepentingan untuk menjaga nyawa kerana satu keajaiban untuk dia selamat tinggal dalam kontena dalam pelayaran berhari-hari dari Bangladesh. Saya invoke Akta Immigration di bawah perkara Seksyen 55 Akta Immigration 1959 atau dipanggil Akta 155. Seksyen ini memberikan kuasa pada menteri untuk membuat beberapa pengecualian. Lazimnya seorang yang ditemui sampai di negara kita tanpa sebarang dokumen pengenalan diri, kita akan segera letakkan dia di depo immigration. Seperti saya sebut tadi, pertimbangannya adalah pertimbangan kemanusiaan, menyelamatkan nyawa, dan itu dibuktikan dengan kita menghantar kanak-kanak itu terus ke hospital. Dan bila dia sihat, sementara travel document disediakan melalui kerjasama NGO, kita letakkan di bawah penjagaan. Dan kebetulan dalam tempoh itu, saya telah mengadakan lawatan rasmi ke Bangladesh untuk tujuan pekerja asing. Tapi saya ambil peluang mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Bangladesh dan memaklumkan perkara itu bahawa kita akan menghantar pulang kanak-kanak itu. Dan hari ini saya akan facilitate, memudah cara proses penghantaran. Maksudnya kita beli tiket komersial untuk dia dan dia akan ditemani oleh pegawai dari kedutaan Bangladesh untuk memastikan perjalanan 4 jam setengah ini tiba di Dhaka dan dia akan kembali dipertemukan dengan keluarga dia. Saya fikir ini adalah manifestasi kepada prinsip Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri untuk menunjukkan sifat ihsan sesama manusia. Dan bagi pihak kementerian, saya berbangga. Terima kasih Jabatan Immigration. Terima kasih juga Kedutaan Bangladesh yang melengkapkan travel document. Terima kasih juga kepada NGO Yayasan Chowkit Dr. Hartini kerana kita dapat menguruskan anak ini dengan baik dan dikembalikan semula kepada keluarga dia. Datuk Seri.